Bekasi di Johor Bahru, pergolakan rumah tangga penjawat awam sebuah klinik kesihatan di negeri ini yang telah di media sosial sejak kemarin, kini dalam siasatan Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ kerana melanggar etika dan integriti kakitangan kerajaan. Pengarah Kesihatan Negeri Johor, Datuk Dr. Aman Rabu berkata, JKNJ mengambil maklum tentang isu yang tular itu dan menganggap ia sebagai satu yang serius kerana ia melanggar etika dan integriti penjawat awam mengikut peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Sehubungan itu, JKNJ sedang menjalankan siasatan untuk tindakan lanjut. JKNJ juga memandang berat tindakan yang diambil oleh pihak pengadu dalam menyebarkan isu berkenaan di media sosial. JKNJ mengingatkan semua kakitangan untuk menggunakan saluran sedia ada dalam jabatan bagi menyampaikan semua isu atau aduan, katanya dalam kenyataan hari ini. Sejak kemarin, isu membabitkan seorang pegawai kesihatan di sebuah klinik kesihatan di sebuah daerah di negeri ini tular di media sosial apabila isterinya yang juga seorang pegawai kesihatan mendedahkan kelakuan curang suaminya itu secara terbuka di media sosial. Menerusi video yang tular berkenaan, isteri kepada pegawai kesihatan itu berjaya membongkar hubungan sulit suaminya dengan seorang wanita lain sebelum dia mendakwa diceraikan di hadapan wanita itu. Hey guys, aku tak nak attack rumah laki aku dicurang. Kita tengok. Hello. Mak Abah tengok ni. Hanafi berdua-duaan. Kantoi. Aku dah jumpa Dr. FMS kau, Dr. Su, Matron Hijah semua. So kau nak explain apa-apa tak? Tak. Aku dah semua bukti. Okay, boleh off. Tak apa. Kita tu continue macam ni Hanafi. Kau tipu aku eh? Kau cakap hari Khamis tu kau balik ada kerja kan? Betul, ada kerja. Lepas tu kau buat projek dengan dia. Kau tak tipu, aku ada bukti. Kau bersenggama dengan dia eh? Malu. Dia dah cerita lah. Ah tak. Aku nak. Aku nak bukti. Kenapa kau buat aku macam ni? Cerita. Apa yang cerita? 3 kali kau tipu aku Hanafi. Kau tipu aku hidup-hidup eh. Inilah tempat dia buat projek. Nak pakai baju kurung. Laki aku pergi jemput perempuan ni. Supaya jiran tak nampak. Semalam aku pergi keluar bawa Nawara jalan. Jiran tengok je. Aku dah macam, okay, there's something wrong. Kenapa orang pelik dengan aku? Aku boleh jerit bagi satu jiran dengan aku. Jangan cabar aku Hanafi. Kau tahu aku macam mana kan? Ini 5 hari bulan 12. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Aku terima. Okay. Dah settle. Dah. Awak keluar. Tak kau punya bak gambar ke? Dia cakap dia bagi apa penjelasan apa kau? Apa ya? Awak boleh keluar ni, mahu tanya sekarang. Awak boleh pasukan kerja. Awak panggil saya WhatsApp.